Selamat pagi. Saya Tun Ahmad Ghazali. Melalui video ini akan bercerita perjalanan selama saya menimba ilmu program S3 doktoral sesuai tugas belajar dari pemerintah Provinsi Jawa Timur di Yamaguchi University, Jepang, di Graduate School of Science and Engineering. Inilah suasana kampus saya. Saya ajak Anda jalan-jalan ke kampus saya. Kita yuk jalan-jalan yuk. Kembali dari gerbang utama kampus Yamaguchi University Japan atau disebut SEMO. Sakura, kampus kami berada di ketinggian sekitar 35 meter dari permukaan laut di kota Ube. Dan kota Ube ada di seberang sana. Ube di kejauhan di belakang saya. Kami berada kurang lebih 2 km lebih dari bibir pantai kota Ube di pelabuhan Ube atau kita sebut Ube Minato. Dan Ahmad Ghazali, lanjut ya. Di sebelah kanan saya ini adalah perpustakaan Yamaguchi University di Tokyo Campus. Kita lihat ya. Kita lanjut sisi lain dari universitas saya, Yamaguchi University Tokyo Campus, Jepang. Ini adalah gedung kantin kafetaria kampus. Gedung D, gedung perkuliahan utama yang cukup bagus di kampus Tokyo Yamaguchi University, Jepang. Ini adalah salah satu ruang perkuliahan di sini, ruang D21. Di salah satunya di ruang ini, D21, saya sering menimba ilmu dan juga memberikan ilmu saya sebagai salah satu part time job saya di sini, yaitu sebagai teaching assistant professor untuk mengajar di sini. Lanjut ya, bisa melalui lift ya. Lebih nyaman pakai lift. Ruang perkuliahan di ruang gedung D. Tahu sisi lain dari Yamaguchi University? Kita lanjut ya. Ayo ikut saya. Bye. Istirahat, kita bisa santai-santai juga di ruang terbuka di gazebo yang dikelilingi oleh bunga sakura. Ini adalah ruang terbuka, bisa merokok, minum-minum, ada gitu hampir di luar sana, sehingga kita bisa enjoy nanti masuk kelas pada kelas berikutnya. Lanjut ya. Mau minum, kita ada di drinks corner, beberapa judul hampir yang kita tinggal masukkan uang tunai dan uang minuman bisa kita keluarkan. Kita juga bisa minum di sisi ini. Ini adalah untuk beberapa minuman dan beberapa jenis minuman panas, kopi dan teh dan lain-lainnya. Lanjut ya. Gedung olahraga atau kita sebut apa ya? Ya gedung olahraga. Masuk yuk. Masuk. Semua sepatu diletakkan di sini. Juga sepatu saya letakkan di sini dan kita lepas sandal untuk lanjut masuk ke belajar saja. Tidak pakai refreshing maka bisa suntuk. Oleh mahasiswa di sini diberi fasilitas gedung olahraga atau kita sebut taikukan. Inilah gedung taikukan dari Yamaguchi University UB Campus. Seperti ini suasananya, bisa teman-teman lihat. Lanjut ya. Bosan pakai sepeda karena sepedanya bisa beli, bisa juga dari sampah, maka sepedanya dibuang seperti di belakang saya ini. Banyak sepeda dibuang ya di Indonesia. Wah, rebutan.
sekolah boleh, kuliah boleh, riset boleh, tapi sholat harus perlu. Kita masuk ya ke surau. Inilah surau kecil kami, tempat kami sholat selama ini. Di tempat ada tanda seperti ini guys, ini suasananya. Sejak minggu terakhir bulan Maret sampai minggu pertama bulan April biasanya sakura mekar dan seperti ini ya, sakura itu. Cukup indah kampus kami saat musim sakura. Sakura Yamaguchi University, Tokiwa Campus, Japan. Ghazali, Yamaguchi University, Japan. Selain tempat parkir sepeda, demikian tadi beberapa video kumpulan tentang kampus saya. Sang 2,5 tahun ini saya belajar di kampus yang cukup indah ini. Saya Tunahmat Ghazali, PhD dari Yamaguchi University, Tokiwa Kampus, menyampaikan berbagai cerita untuk Anda, suasana kampus saya. Selamat pagi. Kampus belakang saya ini, di gedung belakang ini, lantai 5, tempat saya standby setiap hari melaksanakan tugas-tugas untuk menulis riset, paper, dan disertasi. Dan di lantai satunya, di ruang 115-116, tempat saya melakukan riset. Kita masuk ya, ayo. Ruang lab saya, masuk yuk.
tempat saya mengerjakan disertasi, laporan tugas dan lain-lain selama dalam 2,5 tahun ini. Inilah suasana saya kalau di meja kerja seperti ini. Lihat ya. Sangat kita pasti akan kangen suasana di laboratorium ini, di kampus yang sangat indah ini. 2,5 tahun saya menimba ilmu di sini, dari jatah normal sekolah doktoral yang minimal 3 tahun, saya bisa lalap dalam 2,5 tahun. Untuk Indonesia, untuk Jawa Timur. Family room itu gedungnya. Kita lihat ya. Dan kan pada tahun kedua menjelang selesai, saya pindah karena membawa keluarga. Saya pindah ke couple and family gedung ini. Baiklah, setelah cukup lama berjalan-jalan keliling kampus saya, kita akhiri ya. Jumpa di Indonesia. Oh iya, saya masih bertahan di sini diminta profesor untuk lanjut postdoc sampai Juli, akhir Juli 2018. Mohon doanya teman-teman agar postdoc saya lancar. Tidak amat Ghazali, Yamaguchi University, Jepang. Sekarang kita masuk dari Bunga Sumong atau gerbang timur dari kampus saya. Kita coba ya lihat suasana.